Itu abah nak A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita mulakan majlis ceramah perdana Badan Dakwah dan Rohani Kolej Islam Sultan Alam Shah tahun 2021 dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Inna as-sirata al-mustaqim. Sirata al-ladzina an'amta 'alaihim. Yang Berusaha Ayahanda Tuan Pengetua Tuan Haji Kamarul Arifin bin Muhammad Sharif, Pengetua Cemerlang Kolej Islam Sultan Alam Shah dan barisan para pentadbir. Yang Berbahagia Al-Fadil Al-Ustaz Datuk Dr. Haji Zahzan bin Muhammad selaku penceramah undangan pada malam ini. Para guru Kolej Islam Sultan Alam Shah yang dikasihi, para alumni Kolej Islam yang turut sama bersiaran, para iwapa yang dihormati dari seantero negara Malaysia dan para pelajar Bumi Wakafan, rakan-rakan seperjuangan saya di tingkatan 5 dan tingkatan 6. Salam dakwah dan tarbiyah dari Bumi Wakafan dan salam mahabbah serta kecemerlangan semuanya. Yang Berbahagia Datuk Doktor, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan selama-lamanya, malah kita bersama-sama panjatkan tahmid dan syukur kerana atas izinnya kita dapat bersiaran pada malam ini. Umum sudah maklum, kita semua sedang berhadapan dengan saat-saat sukar, saat-saat sukar dalam situasi pandemik yang semakin mencengkam. Ditambah dengan saat yang lebih sukar sebagai penuntut ilmu dalam perjalanan kecemerlangan atas meja tulis peperiksaan awam, SPM, STPM dan STAM. Ya, dengan tempoh kurang 20 hari untuk SPM dan tempoh masa sebulan lebih sebelum STPM dan STAM menyusul, namun mutiara jiwa dan bacaan dakwah tetap wajib kita teruskan. Pastinya ia dilaksanakan dengan satu tekad pematuhan untuk merealisasikan kecemerlangan berterusan kita semua. Sama ada dalam peperiksaan awam, SPM, STPM dan STAM maupun dalam aspek kecemerlangan, sahsiah dan akhlak mulia mukmin bertakwa. Dan pada malam ini, insyaAllah saya, anak kandung Ishraf Iman bin Muhammad Ihsan, pelajar tingkatan 6 semester 1 selaku pemudah bicara majlis, akan bersama tuan-tuan para hadirin selama sekitar lebih 1 jam bakal disirami dengan siraman mutiara hati, pelembut jiwa dan pembakar semangat yang akan dikongsikan sama oleh Al-Fadil Ustaz penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat Negeri Melaka pada tahun 2014 Yang Berbahagia Datuk Doktor penceramah kita pada malam ini. Sebelum itu, belum terlewat untuk saya mewakili jawatan kuasa kerja pelajar mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang hadir berkomitmen masa tidak kira secara jasad dan ruh. Dan hari dari hadirin di Dewan Al-Mutakin, Al-Mutakafin dan Musalla Sayyidina Khurijah mahupun para guru, ibu bapa dan yang turut serta secara atas talian melalui platform-platform maya yang dipadukan. Ashkurukum jami'an wa barakallahu fikum. Syukuran jazilan tidak terhingga untuk hadirin semua. Moga urusan kita pada malam ini mendapat keberkatan dari Yang Maha Esa. Untuk makluman semua, format kita pada malam ini, Yang Berbahagia Datuk Doktor akan bersiaran utama sekitar 60 minit berkongsi rasa dan kalam mutiara serta pastinya tips-tips hebat cemerlang persona Al-Mutakafir yang kita dambakan. Kemudian, kita susuli dengan sesi soal-jawab untuk 3 soalan yang terpilih dan diajukan secara bertulis di ruang komen
di platform YouTube yang tersedia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tanpa memanjangkan lagi kalam, kini marilah kita letakkan seluruh naluri dan diri fokus kita kepada kalam ceramah yang akan disampaikan. Untuk itu, majlis dengan hormat dan takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Datuk Dr. Haji Zahzan bin Muhammad, pengarah urusan Telaga Biru Sidin Berhad dan juga bekas pelajar Bumi Wakafan sendiri untuk menyampaikan ceramah beliau dengan tajuk Menjiwai Persona Al-Mutakafin. Falyatafaddal Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidu majid. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Pengerusi, pada malam ini anak anda ni Ishraf, eh? Betul ni nama? Betul, Ustaz. Betul. Yang dikasihi, dihormati kekanda pada Ustaz sebenarnya, ayah anda pada kalian, Pengetua Cemerlang Ustaz Kamarul Arifin dan barisan guru-guru Cemerlang, ustaz-ustaznya, ustazah-ustazahnya dan semua kaki tangan yang ada di KISAS, dan tak lupa kepada anak-anak serta ibu bapa yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana malam ni kita dapat bertemu dengan satu majlis ilmu, walaupun ustaz tak dapat melihat kalian daripada dekat, tapi mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita dalam konteks hadis yang mana Nabi SAW sabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatruna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim rahmah wa ghashiyatuhum sakinah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Iaitulah, tidak berhimpun satu golongan di tempat di rumah Allah melainkan mereka itu membaca ayat-ayat Allah, mengkajinya, melainkan Allah beri kepada mereka ni beberapa nikmat, anugerah, kurnia. Yang pertama, Allah beri kepada mereka rahmat, Allah beri kepada mereka sakinah, Allah beri kepada mereka ini doa para malaikat kepada mereka, dan juga seterusnya disebut-sebut nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia oleh Allah SWT dengan sendiri, zatnya yang mahagung. Jadi anak-anak yang dirahmati dan dikasihi sekalian, satu perkara yang Ustaz nak mengajak kalian untuk merenunginya adalah satu surah yang istimewa, namanya Surah An-Nur. Ya, bagaimana kita ni dalam hidup mencari nur sebenarnya. Dan salah satu daripada nama-nama Allah adalah Allahu Nurus Samawati Wal Ard. Jadi kalau kita perhatikan, Surah An-Nur ni adalah satu surah yang sangat menarik sebenarnya. Yang mana kalau kita perhatikan, Nabi SAW menyuruh kita untuk mengkaji Surah An-Nur. Begitu juga kalau kita lihat, Sayyidina Umar pernah pesan kepada pemimpin-pemimpin yang dilantik pada zamannya, ta'allamu surat Baraa wa'alimu nisa'akumun nur. Ajarlah kepada sekalian umat Islam itu surah Baraa, pelajarilah surah Baraa dan ajarlah kepada wanita-wanita kamu sama isteri kamu, anak-anak kamu surah Nur. Kerana surah ni kalau kita perhatikan, mengikut penjelasan daripada para ulama', dia mengandungi banyak perkara berkaitan dengan kehidupan kita pada hari ini. Jadi surah-surah Al-Quran ni kalau kita lihat, kebanyakannya memang dinamakan rentetan atau berikutan daripada salah satu perkataan yang terdapat dalam surah tersebut. Termasuklah surah An-Nur ni kalau kita perhatikan, antara ayat yang disebut oleh Allah SWT, kalau kita perhatikan, Nur ini merujuk kepada ayat yang ke-35, iaitu A'uzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyun yuqadu min shajarati mubaraka, la syarqiyyah wa la ghurbiyyah, yakadu zaytuha yudhi'u wa law lam tamassasu nar, nurun ala nur, yahdi Allahu linurihi man yasha' wa yadhribu Allahu al-amthala linasi wallahu bikulli shay'in 'alim. Kalau kita perhatikan maksudnya, antara terjemahan yang Musa pilih pada malam ni, iaitulah Allah Taala berfirman, Allah itulah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah Allah iaitu Al-Quran adalah seperti sebuah mishkah yang berisi dengan lampu. Lampu itu pula dalam tabung kaca,
tamu kaca itu pula jernih, laksana bintang yang menyinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan minyak daripada pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun. Ia bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tapi ia sentiasa terdedah pada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh api. Sinaran nur hidayah yang sedemikian bandingannya lah seperti sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin siapa yang dikehendakinya mengikut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya, dan Allah mengemukakan bagai-bagai misalan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan dalam surah ni, sesuai dengan namanya, ia membawa kepada kita satu perspektif dalam kehidupan. Kerana ia memberi kepada kita cahaya yang terang. Ya, kalau antum semua tahu, ada satu contoh yang dikemukakan yang Ustaz nak bawa. Ada seorang ustaz dia bercerita, nak ceritakan pentingnya nur dalam hidup. Bahawa beliau ni satu malam pergi ceramah, balik ceramah dah lambat dah, dah hampir pukul 12 malam. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, dalam perjalanan di highway itu, beliau ditahan keretanya oleh seseorang. Lalu dia pun berhenti. Ini ustaz ni orang baik lah. Dia berhenti, dia tengok. Ternyata orang yang menahan kereta itu memang ada masalah. Dalam keretanya ada isteri, ada anak-anak. Dia mengatakan kepada kawan ustaz ni bahawa keretanya tak menyala lampu. Boleh tak tuan tolong guidekan saya dalam perjalanan ni? Jalan slow-slow kat depan, saya follow di belakang. Maka kawan ustaz yang baik hati ni bersetuju, kerana melihat keadaan malam itu gelap, tak ada lampu, perlulah bantu orang ini, wajiblah bantu orang ini, kalau tak siapa nak bantu dia pula. Maka dia pun bawalah kereta, terpaksalah bawa perlahan-lahan. Dalam perjalanan bila bawa perlahan-lahan ni mengantuk. Kadang-kadang kalau kena tahan polis, polis tanya kenapa bawa laju kereta ni ustaz? Saya kalau bawa perlahan mengantuk tuan. Itu alasan yang dikemukakan selalunya lah. Maka mengantuk menguasai ustaz yang mulia ni, ustaz yang baik hati ni. Sehingga bila mengantuk tak boleh nak tahan lagi, akhirnya keretanya pun terlepas, jatuh, langgar sebuah divider, masuk ke dalam gaung. Lebih kurang dalam 50 meter di bawah. Ustaz ni pun tersedar, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keretanya dah berada dalam gaung. Dia pun melihat ke atas divider yang dilanggarnya, masya Allah tingginya. Dia pun dah tak ingat, tak berapa dalam keadaan mamai seperti itu, dia pun tersedar, lihat di atas itu, di kawasan yang dilanggar itu, kelihatanlah hamba Allah yang follow dari belakang ketika keretanya tak menyala lampu tadi. Lalu orang tu pun angkat tangan, bye-bye, terima kasih ustaz ya. Dia pun pergi. Tak apalah, peristiwa ni tak pentinglah untuk kita ulas. Antum pun punya jawapan sendiri, tak ada apa yang berlaku. Ni kisah betul-betul berlaku. Yang ustaz nak gambarkan bahawa begitulah keadaan kita kalau berjalan tanpa cahaya pada waktu malam, boleh mendedahkan diri kita kepada bahaya. Bahkan dalam tafsiran Arab mengatakan orang yang mengambil apa sahaja dalam tulisannya tanpa membuat pengkajian dipanggil kahatibil lail, seperti orang yang kutip kayu api pada waktu malam. Ini satu tafsiran yang kita akan jumpa dalam kitab kita Arab. Kalau untuk baca buku Arab, kata kahatibil lail. Hatib ni makna apa? Hatib ni makna mengumpul kayu api pada waktu malam. Boleh tak agak-agak mengumpul kayu api pada waktu malam, anak-anak sekalian? Kalau kita pergi melihat kayu api waktu malam, mungkin kita lihat panjang macam kayu, kita pun kutip, rupanya ular. Maka itulah maksud yang dikemukakan dalam masyarakat bagi menggambarkan seseorang yang tidak mempunyai kebertanggungjawaban ketika menulis ataupun mengkaji satu bahan. Semua benda diambilnya. Maka ini kadang-kadang dikatakan pada setengah sistem penulisan ataupun kaedah penulisan yang tidak bertanggungjawab dipanggil kehatibil lail. Baiklah, jadi kita dalam topik bincang ni iaitu surat Nur sebagai satu cahaya yang dipancarkan oleh Allah SWT dalam kehidupan supaya kehidupan kita ni punya GPS yang betul. Bila Nabi yang salam membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, maka Nabi yang salam telah pun menggariskan satu di permukaan bumi dengan kayu, menunjukkan garis yang lurus. Ini jalan lurus. Jalan lurus ni kata ahli fizik dia merupakan jarak yang paling dekat di antara dua titik. Berarti kalau kita nak pergi ke satu tempat pakai GPS, kita nak tuju ke Johor Bahru sebagai contohnya. Maka GPS beritahu kita mana jalan yang paling mudah, yang tak ada tol, yang paling cepat, yang paling selamat, yang tak ada polis roadblock dan sebagainya. Maka kita pun ikut. Tapi maklumlah dalam perjalanan kadang-kadang kita kepenatan, kita turun sekejap ke bawah, mencari minuman, mungkin berehat sekejap, mungkin sembahyang, jamak qasar dalam perjalanan. Kemudian mesti balik semula ke atas landasan supaya kita tidak terlambat sampai dan supaya kita dapat pergi ke destinasi yang betul. Maka demikianlah pentingnya GPS dalam hidup, cahaya yang patut menjadi satu panduan dalam kehidupan kita supaya kita tidak tersesat.
Jadi ini surah An-Nur yang dibawakan oleh Allah SWT kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan merupakan satu surah Madaniyah yang diturunkan oleh Allah selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Kita semua sedia maklum bahawa Madaniyah itu merujuk pada zaman, bukan merujuk pada makan. Jadi anak-anak yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bagi usah baca sedikit daripada penjelasan tentang tafsir surah An-Nur ini untuk kita lihat kajian yang dikemukakan oleh para ulama semua. Kenapa surah ini begitu penting, digalakkan untuk baca, digalakkan untuk kita menghafaznya, digalakkan kita untuk menyampaikannya kepada orang keliling kita. Jadi surah ini dinamakan surah Nur, maksud cahaya, kerana ia memberi cahaya menyuluh kehidupan manusia seperti yang disebutkan dalam surah Nur yang telah dibacakan tadi, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi para ulama tafsir bersepakat mengatakan bahawa surah ini turunkan di Madinah. Walaupun menurut Ibn Ashur, ayatnya tidak diturunkan sekaligus. Untuk pengetahuan anak sekalian, Ibn Ashur ni salah seorang ahli tafsir yang terkemuka dari Tunisia. Beliau ni punya tafsir yang menarik. Kalau antum ambil bidang tafsir, Ibn Ashur ni satu nama yang sangat sinonim dengan tafsir. Macam kita mengkaji fiqh sebagai contohnya, kita akan jumpa nama Imam Nawawi, Imam Ghazali. Maka kalau kita baca tafsir, kita akan jumpa tokoh antara yang terkemuka namanya Ibn Ashur. Memang pandangannya menarik anak-anak sekalian. Antara pandangannya ada juga yang ditolak, yang kadang-kadang macam tak munasabah, tapi dia mengajar kita untuk thinking out of the box, berfikir luar kotak. Ibn Ashur ni, untuk ketahuan kalian, dia telah mengatakan bahawa surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj itu, Saddu Zulkarnain, yang Zulkarnain buat tembok itu, tembok besar Cina, kata beliau. Ini pandangannya, kajian yang beliau adakan, pandangannya kuat, wajih, tapi ada pandangan-pandangannya yang agak pelik. Maklumlah manusia itu tidak sepi dari melakukan kesilapan, ya. Jadi Ibn Ashur ni suka pandang luar daripada kotak, maka beliau berkata ayat ni tak turun sekaligus. Manakala kalau kita perhatikan antara kaitan dengan surah ini, selepas perang Khandaq, kaum musyrikin Mekah melihat kedudukan umat Islam makin kuat. Umat Islam sentiasa menang apabila mereka berdepan dengan perangan. Kebangkitan umat Islam bukan kerana faktor kuantiti mereka, bukan kerana faktor ketenteraan peralatan perang mereka ada. Itu pun ada juga peranannya, tetapi mereka menjadi kuat kerana spiritual dan juga moral yang ada pada mereka. Kita sentiasa baca dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak dalam sejarah Islam ni pertemuan antara Islam dan juga kufur, Islam punya kuantiti bilangan yang sedikit. Kafir, kufur mempunyai kuantiti yang sangat banyak, bilangan sangat banyak, tapi bukan itu ketentuan di sisi Allah. Kerana yang akan menang di sisi Allah adalah yang berkualiti, yang menepati syarat-syarat untuk kemenangan dalam pertempuran itu. Jadi mereka yang pergi berjihad mempunyai nilai hati yang sangat suci dan ikhlas mendukung perjuangan Nabi. Hasilnya mereka dapat mengalahkan orang musyrik dan Yahudi yang menentang mereka. Oleh demikian, kaum musyrikin menukar strategi mereka daripada merangi mereka menusi perangan kepada memerangi mereka dari sudut moral dan spiritual. Anak-anak sekalian ni, untuk pengetahuan kalian, sebenarnya seperti yang dibahaskan oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni seorang tokoh sosiologi yang terkemuka. Bahkan beliau merupakan bapa kepada ilmu sosiologi sebenarnya. Beliau menulis dalam buku beliau, buku yang terkemuka itu namanya Muqaddimah. Dan dibahaskan oleh antaranya Sa'id Hawa dalam kitab beliau yang bertajuk Kaifa Namri Ba'idan Al-Ihtiyajatil Asr. Mereka menjadi kuat kerana spiritual dan juga moral yang ada pada mereka. Kita sedia-sedia baca dalam Quran. Saya dengar pula kat sini ceramah ni. Jadi kalau kita perhatikan antara sebenarnya bila kita lihat antara faktor kekuatan satu bangsa ni, kata seperti dibahaskan oleh Said Hawar dalam buku beliau bertajuk supaya kita ni tidak bergerak jauh daripada landasan Islam yang sebenarnya. Sebenarnya kata beliau, qawanin taqaddum wa syurutuhu al-khamsah. Syarat untuk kita ni jadi satu bangsa yang terpandang, yang tinggi, yang berkembang. Ustaz boleh matikan bunyi ke sebab ganggu kat saya nak cakap kat sini lah. Boleh? Boleh? Jangan bagi Ustaz dengar kat sini. Okey. Boleh. Jadi kalau kita lihat antara syarat kepada pembangunan kekuatan manusia ni, kata Ibn Khaldun, dikatakan oleh Said Hawa, nombor satu sekali, la yumkin an natasawwar taqadduman madaniyan idza lam yujad istighlal kamil ard fi zahiriha wa batiniha. Kalau kita nak jadikan bangsa itu maju, negara itu maju,
kita mesti memaksimiskan segala resources yang ada, terutamanya melibatkan tanahnya, melibatkan harta bendanya, melibatkan segala yang ada dekat muka bumi itu digunakan sebaik mungkin dan sepenuh. Ini dipanggil wealth distribution, ya. Yang kedua, indama yastati'u sya'bun an yastaghil waqtahu. Kita hendaklah mengajar bangsa umat Islam ini untuk menghormati waktu. Dalam kaitan kita kepada sunurin tadi, untuk menjadikan satu bangsa itu maju, mesti menghormati waktu. Punctuality lah maksudnya. Itu sebab kalau kita berada kat negara-negara yang maju, kita naiki kereta api laju kat negara-negara tersebut, kita akan melihat kereta api itu bergerak pada pukul 5.41 petang contoh. Kenapa tak bergerak pukul 5.40, eh? Kenapa tak bergerak pukul 1 tengah hari? Kenapa 1.3 minit? Ya, kerana di sini menunjukkan kepada kita kepentingan untuk waktu itu dihargai. Kalau antum biasa travel contohnya menaiki kereta api laju, Ustaz ada pengalaman sikit nak share lah anak-anak sekalian, eh. Ada beberapa kali pergi ke pasar buku di Frankfurt contohnya. Kat Frankfurt ni pasar bukunya besar. Ya, dia punya dewan dekat Frankfurt tu untuk mengendalikan pasar buku tu ada 8 dewan. Di antara satu dewan kepada yang lain tu kena naik shuttle bus. Kalau antum biasa pergi ke PwTC, PwTC tu mungkin 1/10 daripada saiz Frankfurt Book Fair. Tak pula. Bila kita nak bergerak dari satu tempat ke tempat tu, ada kereta api. Katalah nak pergi Heidelberg, nak pergi Munchen, nak pergi Munich. Ya, kereta api ni gerak pukul 1.3 minit. Tiket ni mahal ni lah euro ni. Maka kita pun terlambat naik kereta api. Kereta api tu bila kita tekan pintunya, bila dia tertutup, kita tekan, dia terbuka. Sekali je. Bila kita dah masuk, dia tutup, kita nak tekan lagi sekali, katalah dia kawan kita tertinggal di luar, dia takkan buka lah. Anak-anak yang rahmati dan dikasih sekalian. Jadi, kata Said Hawa, ikut kajian daripada kehebatan yang ada pada mana-mana umat yang berjaya dalam dunia adalah kerana mereka ini menghargai waktu. Kita nanti bila masuk ke bidang pekerjaan, jadilah, mulakan daripada sekarang ni hidup kita menepati waktu. Jadi orang berdisiplin. Jangan bila tiba waktu nak meeting sebagai contohnya pukul 2 lah, kita assume orang belum datang lagi, orang baru bergerak, orang baru lepas sembahyang, tak apalah. Pukul 2 suku kan kita bergerak lah. Tak mau macam tu anak-anak yang rahmati dan dikasih sekalian, ya. Jadilah orang yang menghargai waktu, kerana kata Said Hawa, kita melihat ketamadunan di mana pun dibangunkan dalam dunia, syarat keduanya selepas pertama menggunakan segala apa yang dipanggil sebagai resources tadi, sumber-sumber yang ada di tempat tersebut dengan sepenuhnya maximize. Yang kedua, hendaklah menggunakan, menepati waktu dengan dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, kata beliau, indama yujad fi ummatin ikhtisasiyun yughattuna ihtiyajat ummatihim fi kulli syai'in. Apabila dalam negara tersebut memiliki tenaga-tenaga profesional yang dapat memenuhi keperluan, yang dapat cover keperluan sesuatu bangsa itu. Takunu hadhil umma kan atharat ala al-qanun al-thalith min qawani taqadum al-madani. Kalaulah sesuatu umat itu mempunyai golongan profesional yang dapat menjalankan tanggungjawab dengan sempurna pada keperluan-keperluan yang ada, maka mereka akan jadi satu bangsa yang disegani, yang akan maju. Jadi pernah dulu Imam Asy-Syafi'i menegur orang-orang muda yang hidup pada zamannya lebih 1300 tahun lalu, ya, lebih kurang 1300 tahun lalu, lebih sikit. Imam Ghazali, Imam Syafi'i menegur orang muda bila mereka tidak mahu masuk bidang kedoktoran, dengan mengatakan kalau antum tidak masuk bidang kedoktoran, nanti orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan juga Nasara akan menguasai ilmu ini, lalu antum akan ketinggalan. Pada ini Ustaz berkatalah kepada kalian, kalau antum semua tidak ambil berat bidang AI, apa? AI, artificial intelligence, nanti kita akan jadi mangsa permainan orang-orang lain di dunia. Mungkin medicine ni satu daripada bidang yang penting, tapi hari ni nampaknya bidang seperti ni, AI ni sangat penting untuk Islam masuk, ya. Yang keempat, kata Said Hawa lagi dan kajiannya kepada kata-kata Ibn Khaldun, walakin la yumkin an tustaghal al-ard wala an yubarmaj al-waqt wala an yujad ikhtisas yuaddi dawrahu idza lam yajud nizam al-munasib alladhi yastati an yamla. Bahawa dalam hidup ini, bila kita nak jadi negara kita ataupun umat kita satu umat yang maju, yang mulia, yang hebat, seperti kisah pada zaman Abbasiyah dahulu, ketika kerajaan Islam Andalusia berada pada kemuncak kejayaannya, iaitulah bila yang keempat syarat untuk kemajuan ini tadi, mestilah ada satu undang-undang yang dapat menjaga segala kepentingan itu.
Itu sebab kalau kita baca, ini saya keluar sikit daripada topik, tapi ada kaitan juga. Bila Eropah yang berada pada zaman kegelapan, seperti yang ditulis oleh Ibn Khaldun, ditulis oleh tokoh-tokoh Islam pengkajian, contohnya Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam buku beliau bertajuk Maza Khasiral Alam Bin Hitatil Muslimin. Bila orang-orang kafir pada zaman kegelapan dahulu, mereka berjaya merampas ataupun mengalahkan, menundukkan kerajaan Islam di Spain Andalus itu, maka mereka mencari bagaimana cara nak bangunkan negara mereka macam umat Islam telah menikmatinya. Sampai kerajaan Islam Andalus itu, Spain itu, dianggap macam New York pada zaman pertengahan dahulu. Mereka mengatakan mesti ada undang-undang. Bila ada undang-undang, barulah dapat jaga hak manusia. Bila hak manusia dijaga, mereka akan jadi produktif. Maka syarat untuk ada istikrar, adanya kemajuan, adanya satu apa yang dipanggil sebagai kemajuan dalam kehidupan, mestilah ada satu undang-undang yang dapat mentadbir dengan baik. Yang kelima, indama yujad ma'ahaza kullihi as-sakhafa al-munasiba taqaddum al-madani inda izin takunul umma kan atharat al-qanul khamis fi taqaddum al-madani. Yang kelima, syarat untuk menjadikan satu masyarakat itu maju, terkedepan, mestilah mereka ni ada sakafah. Sesuai dengan tajuk kita, musakafin ni, ada sakafah. Sakafah yang maksudkan adalah satu cara berfikir, budaya berfikir, bertindak, dan muntalaknya, kalau kita perhatikan, Islam adalah penyayang kepada semua perkara. Kalaulah kita lihat, contohnya, kenapa pembangunan yang ada di barat itu tidak seimbang? Kita nampak kemajuan dari sudut kebendaannya, dari sudut kemajuannya, dari sudut pencapaian materialnya, memang maju segala. Tetapi di barat sebagai contohnya, tidak menghalang perkahwinan sesama gender. Contoh, kalau kita lihat dekat Jepun dalam kajian yang dibuat, ternyata orang-orang tua terlalu ramai dalam kajian mereka lakukan. Mereka bimbang dalam berapa puluh tahun akan datang, kadar fertiliti yang ada di Jepun itu berkurangan kerana semua orang Jepun memilih untuk tidak mendapat anak. Maka orang tua terlalu ramai kat sana, tak seimbang. Mereka tidak mahu berkahwin. Nanti apa akan jadi kepada Jepun sebagai contoh? Negara India dikatakan maju, ada kemajuan macam-macam. Mereka pun punya roket naik ke bulan. Mereka pun punya engineering yang hebat macam syarikat Tata. Tetapi ada satu sakafah yang pelik milik orang India ni, iaitu menjadikan dalam kajian mereka, kajian agama, kata Abdul Hasan Ali An-Nabi juga begitu saya awal, bahawa ada kepercayaan dalam agama Hindu yang mengatakan tak boleh bunuh tikus. Tak boleh bunuh tikus. Dan tikus itu jelmaan dari Tuhan, kata pandangan mereka. Dan di India itu terdapat lebih daripada 1,000 agama. Dan antara agama yang pelik ni, antara kepercayaan yang terdapat di negara Hindus itu adalah mereka turut menyembah kemaluan orang lelaki sebagai contohnya, dengan mengatakan bahawa itulah sumber kehidupan. Jadi, apabila kita lihat mana-mana kemajuan yang dibangunkan dalam kehidupan pada hari ini, di timur ke, di barat ke, mereka ternyata mempunyai satu pegangan yang loose, yang tidak kuat, tidak solid seperti yang dimiliki oleh Islam. Jadi, anak-anak yang dirahmati dan dikasihkan, dalam 5 perkara yang dikatakan oleh pengkaji-pengkaji Islam dari sudut kemajuan manusia ini, sebenarnya Islam akan membangunkan tamadun balik semula, membangunkan kemajuan. Dan sesuai dengan tamadun sendiri, tamadun itu tak sepatutnya diberikan kepada satu jari hidup yang mengikrar, mengiktiraf perkahwinan sama gender, yang menjadikan makhluk seperti lembu itu sebagai Tuhan. Memang tidak sesuai sama sekali. Memang tidak memenuhi fitrah yang betul sama sekali. Yang ada kebenaran adalah yang terdapat pada Islam sahaja. Jadi dalam 5 syarat yang telah diletakkan ini, anak-anak mati dan dikasih sekalian. Jadi Islam mendatangkan satu panduan cahaya itu sesuai dengan apa yang kita bincangkan kat sini tentang surat Nur yang maksud cahaya. Dia memberi cahaya kepada kehidupan manusia keseluruhannya. Baik, anak-anak mati dan dikasih sekalian ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat An-Nur ini, antara perkara yang dibawakan oleh Allah SWT, nombor satu sekali, kisah tentang jenayah yang boleh menghalang kemajuan manusia, iaitu perkara-perkara berkaitan dengan hubungan seksual yang haram, yang namanya zina, rogol, dan tuduhan berzina. Kemudian dalam surah Nur juga menjelaskan bahawa orang yang terlibat sebagai penzina ni tidak layak untuk berkahwin dengan orang yang suci, yang mulia. Kemudian orang yang menuduh orang lain berzina tapi gagal mendatangkan 4 orang saksi hendaklah dihukum dengan 80 kali sebat. Kemudian berkenaan hukum li'an, iaitu bila seseorang suami menemui isterinya berada dalam keadaan mencurigakan ataupun sedang bersama dengan seorang lelaki lain, lalu timbullah hukum li'an yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW terhadap seorang sahabat. Kemudian yang dapat kita lihat dalam surah An-Nur juga kisah tentang hadithatul ifk,
ataupun hadithul ifk. Apa beza haditha dengan hadith? Apa beza? Hadithatun dengan hadithun. Kalau hadithatun ni maknanya benda yang kurang baik lah, eh? Hadithatun. Ada satu kajian dalam syarab mengatakan isim itu kalau mempunyai tak marbuta di hujungnya biasanya merujuk kepada benda negatif. Macam contohnya azma. Azma ni makna krisis. Ya, contohnya perkataan hadithah, maknanya satu accident, satu benda yang kurang baik. Jadi hadithatul ifk, satu peristiwa yang melibatkan tuduhan yang berlaku kepada isteri Nabi yang tercinta itu, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, oleh golongan munafiqun ketika beliau bersama dengan Safwan bin Mu'attal ataupun Mu'tal yang mereka pulang daripada satu peperangan. Kemudian dalam surah An-Nur juga menceritakan tentang hukum mereka menyebarkan berita palsu, dan kemudian menceritakan hubungan dengan orang, dengan masyarakat Islam satu sama lain. Kemudian dalam surah An-Nur juga menceritakan tentang hubungan bagaimana kita menziarah orang, memberi salam dan sebagainya, larangan untuk memasuki rumah orang lain melainkan dengan izin. Kemudian tuntutan untuk kita menundukkan pandangan dari melihat gender yang berbeza, lelaki menundukkan pandangan terhadap perempuan. Bukan itu saja, malah perempuan pun tidak digalakkan, tidak dibenarkan untuk melihat seseorang lelaki tanpa sebab. Kemudian kewajipan bagi seorang wanita muslimah untuk menutup kepalanya hingga ke paras dada dan tidak memperlihatkan perhiasan kecuali kepada mereka yang dibenarkan. Alhamdulillah lah, kita kat kisah sini zaman-zaman, kat bumi wakafan ni perkara sedemikian sangatlah dijaga. Kemudian perkahwinan sangat digalakkan bagi semua lapisan masyarakat termasuklah golongan hamba bagi menjaga agama dan kehormatan. Yang ke-12, institusi perhambaan tidak digalakkan. Mereka memiliki hamba diperintahkan untuk membebaskan hamba-hambanya serta memberikan bantuan kepada hambanya. Kemudian dalam perkara yang ke-13 di bawah surah An-Nur ini, hukum berkaitan dengan pelacuran. Kemudian ke-14, dalam Islam, tamadun Islam ini mengajar kita untuk menghormati privasi di rumah. Ini sangat ditekankan walaupun terhadap pembantu dan anak-anak lelaki. Mereka tidak dibenarkan untuk memasuki bilik ibu melainkan dengan izin, dan tidak dibenarkan untuk memasuki bilik itu pada 3 waktu yang telah dinyatakan oleh Allah. Kemudian bab ke-15, wanita tua diberikan keringanan dalam untuk aurat kerana keuzuran mereka. Mungkin nampak kakinya, mungkin nampak rambutnya, mungkin nampak tangannya sampai ke siku. Yang ke-16, kemudian orang Islam digalakkan untuk makan bersama bagi mempererat perhubungan. Ahli keluarga terdekat dibenarkan untuk mengambil makanan dalam rumah mereka tanpa perlu izin. Yang ke-17, terdapat perbezaan yang jelas di antara orang beriman dengan orang munafik agar orang Islam dapat mengenal pasti musuh dan simut mereka. Musuh dan simut, ya. Jadi, tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dihormati dan dikasihkan, demikianlah kalau kita dapat lihat surah Nur ni. Ini usah baca sikit untuk mengambil keberkatan, ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Inilah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hakamnya serta kami turunkan padanya ayat-ayat yang nyata supaya kamu beringat, kamu dapat mengamalkannya. Baik. Kemudian ayat yang kedua, Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dhalika 'alal mu'minin. Jadi perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada mereka 100 kali sebatan. Jangan kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dan menjalankan hukuman Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan mereka itu sekumpulan daripada orang beriman. Kat sini kalau kita lihat, perkataan bahasa Arab ni memang ajaib. Ni satu bab dibincangkan dalam bab fiqhul lughah. Bagaimana perkataan yang Allah gunakan, ra'uf dengan rahim. Ra'uf ni masdar dia adalah ra'fah. Rahim masdar dia adalah rahmah. Apa beza di antara ra'uf dengan rahim? Apa beza di antara ra'fatun dengan rahmatun? Kita baca pada hujung surah Taubah, Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Apa beza ra'uf dengan rahim, anak-anak sekalian? Kenapa kita tak sebut dalam bacaan bismillah kita bismillahirrahmanirrahim ar-ra'uf contohnya?
Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Apa beza ra'uf dengan rahim? Wallahu'alam, antara para ulama lughah, contohnya Al-Asfahani mengatakan ra'fatun ini adalah satu kasih sayang, satu perasaan belas kasihan yang sangat tinggi, yang biasanya berkaitan dengan yang biasanya berkaitan dengan perhubungan kekeluargaan. Tapi kalau rahim ini dia lebih umum. Maka bila contohnya dalam konteks saya ini, kalau seseorang ditangkap berzina, maka ayah ibunya ataupun adik-beradiknya merasa sangat simpati dan kasihan kepada yang terlibat ini, namanya ra'fatun. Dia bukan rahmatun kat situ, dia ra'fatun. Ini perbezaan antara ra'fa dengan rahmah, ya, anak-anak rahmati dan dikasih saya. Jadi ketika kamu nak jatuhkan hukuman ini, jangan perasaan kasih yang melampau itu menyebabkan kamu tak jadi nak ambil hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Ini maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT, kata sebahagian daripada ahli tafsir. Jadi kalau kita perhatikan, demikianlah perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Quran ini memang mempunyai, memang sangat teliti, memang sangat berbeza. Bahkan pemilihan perkataan-perkataan yang ada pun satu yang ejas sebenarnya. Baik, Ustaz nak beralih pada bab yang berikutnya. Dan kalau kita kaitkan dengan kes zina ni, adalah satu benda yang sangat dibenci oleh syarak. Kerana itu Allah menyatakan dalam surah Al-Isra, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati ni maksudkan itu bukan bukan setakat melakukan buatan itu, apa-apa tindakan yang menjurus kepada pelakuannya telah pun diharamkan. Macam juga Allah mengatakan wala taqrabu al-khamra wal maisir, fajtanibu, jauhi. Ya, jadi dalam konteks ini, bila seruan untuk menjauhi, berarti segala perkara yang mendekatkan diri kita kepada zina itu adalah buatan yang diharamkan. Apa contohnya? Ikhtilat, pergaulan lelaki perempuan. Contohnya, tengok TikTok. Betul tak? Tengok apa lagi? Tengok Netflix. Tengok View musim cuti ni kan? Tengok apa lagi? iFlix. Apa sahaja benda yang mendorong kita untuk melihat benda-benda yang haram ini, semuanya haram di sisi Allah SWT. Jadi bila perbuatan itu adalah perbuatan yang haram, bagi menggambarkan dahsyatnya berkaitan hubungan perkara itu dalam konteks kehidupan kita, maka segala perkara yang menjurus kepada perbuatan itu diharamkan oleh Allah seperti yang telah digambarkan tadi. Ya, bercakap, kadang kita hantar mesej pada ajnabi ataupun ajnabiyah, letak gambar apa? Gambar senyum, ada pada zaman sekarang ada poster pula. Pergi hantar gambar-gambar yang akan menyebabkan pihak sebelah sana di hujung talian terasa ataupun tertarik, tergoda. Ini semualah perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ya, jadi bila kita cakap semikian, memanglah semua orang akan mengatakan ini macam Taliban. Tapi demikianlah kita dapat lihat hadis Nabi mengatakan ja'al Islamu ghariban wa sa'udu ghariban wa tuba lil ghuraba. Islam ni memang pembawakannya, kedatangannya pada zaman Nabi dulu orang pandang asing. Dan di akhir zaman nanti Islam akan kembali dipandang asing. Maka kata Nabi, tuba lil ghuraba, maka alangkah baiknya orang yang berkeadaan seperti ghuraba itu, iaitu orang yang asing, yang dipandang asing. Kerana dia pegang kepada Islam, Nabi telah menyatakan adu alaiha bin nawajiz. Peganglah Islam, gigitlah Islam itu sebagaimana seseorang kamu menggigit pada gerahamnya. Berarti dia berpegang bersungguh-sungguh kepada Islam itu. Baik, kita pergi pada ayat yang berikutnya dalam konteks tadabbur. Kemudian Allah ceritakan tentang larangan untuk menuduh orang perempuan yang baik. Waladina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajiluhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang yang menuduh orang perempuan yang baik itu tanpa ada bukti, 4 orang, saksi 4 orang, maka sebablah mereka 80 kali. Walaupun ayat ini merujuk kepada orang perempuan, tapi kata para ulama dalam kes ini, ia difokuskan kepada orang perempuan kerana biasanya orang perempuan adalah satu makhluk yang lemah. Sifatnya lemah banding dengan lelaki, dia amat sukar untuk mempertahankan dirinya apabila dituduh. Demikian juga sebenarnya hukum yang sama dikenakan kepada tuduhan terhadap orang lelaki tanpa bukti. Juga dalam konteks yang sama dikenakan hukuman yang sama, tuan-tuan hati ini kasih Allah sekalian. Kemudian masuk kita pada ayat ke-11. Innal ladzina ja'u bi ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba minal ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Dalam ayat ini menceritakan tentang tuduhan yang berlaku kepada isteri Nabi SAW. Sepatutnya semasa kamu mendengar
Sungguhnya orang yang bawa berita yang dusta itu ialah segolongan daripada kamu. Jangan kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Setiap seorang di antara mereka akan memperoleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang lakukannya. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan mendapat seksa yang besar dunia dan juga akhirat. Ini kisah berkaitan dengan Nabi kita SAW, iaitu berikutan dengan tuduhan terhadap Saidatina Aisyah ketika beliau mengikut Nabi dalam perangan Bani Mustalik. Iaitu dalam sebaik saja perangan tamat, mereka pun dah berjalan pulang, Aisyah radhiyallahu anha tertinggal rantainya. Maka Haudaj, iaitu pelana yang dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu anha ni ringan. Kerana pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha disebut oleh para ulama tafsir seorang wanita yang slim, yang muda. Jadi ketika dia tiada, dia turun daripada Haudajnya, pelananya untuk mencari rantai kalung yang hilang itu, maka tentera Islam pun bergerak tanpa menyedari ketiadaannya. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha menyedari rombongan tentera telah bergerak, dia pun duduk tunggu di situ dengan harapan kalau tentera sedar mereka akan pulang semula, kumpulan tentera yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Tapi nampaknya mereka tidak datang semula. Maka datanglah Safwan bin Mu'tal, yang mana dia mengenali Aisyah radhiyallahu anha, kerana Safwan ni adalah rakan sepermainan Aisyah semasa kecil dahulu. Jadi Safwan dalam usia yang muda bersama dengan Aisyah, dikenal Aisyah. Tindak tanduknya, pergerakannya dalam bentuk apa kita panggil kelibatnya pun telah difahami oleh Safwan. Ini mesti Aisyah radhiyallahu anha. Isteri kepada pemimpin tertinggi umat Islam pada masa itu. Maka Safwan pun tidak berkata apa-apa melainkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia merendahkan untanya, memberi isyarat kepada Aisyah untuk menaiki unta tersebut, maka dia pun pimpin unta itu, dia pun menarik unta itu untuk pulang ke Madinah, dan sebaik saja sampai di Madinah, orang Yahudi yang melihat benda tersebut, maka jadilah ia ibarat api dalam sekam. Tersebarlah berita untuk melabel isteri Nabi SAW ini terlibat dalam satu buatan yang buruk. Jadi anak-anak, tuan-tuan, perempuan, hati dan dikasihkan, ini kisah yang dibawakan oleh Al-Quran. Daripada ayat ini kita dapat lihat, daripada kisah ifk ini, beberapa pengajaran rumah tangga boleh diteladani. Antaranya, bila mendengar satu berita tentang pasangan, hendaklah diselidik terlebih dahulu sebelum menuduh secara tidak berasas. Nabi tidak terus menghina atau menuduh Aisyah. Ketika baginda mendapat tahu berita tersebut tersebar, maka Nabi dengan tenang menghantar Aisyah radhiyallahu anha pulang kepada Abu Bakar Siddiq, kepada ibunya Ummu Uman. Dan Nabi tidak berkata apa-apa. Nabi hanya menziarahi Abu Bakar dan mertuanya itu bersama dengan Aisyah setiap hari lepas asar, hanya tanya kepada Aisyah, kaifa haluki, apa khabar, tak cakap apa-apa pun. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma Aisyah ni barulah dia tahu, dia lihat Nabi tidak ambil-ambil dia daripada rumah ibu bapanya. Pada satu malam ketika dia bersama dengan pembantunya pergi qada hajat, pergi keluar, orang Arab dulu mereka tidak ada tandas yang proper kalau nak pergi ke bilik air, dipanggil sebagai Baitul Khala. Baitul Khala ni maknanya rumah yang jauh daripada orang lah. Khala ni maknanya khali. Khali, eh. Kalau kita tengok peta pun ada dekat Saudi tu namanya Rubu'u Khali, eh. Rubu'u Khali. Apa nama Rubu'u Khali? Seperempat yang kosong. Khali ni maknanya tak ada orang apa-apa kat situ. Jadi Baitul Khala, maka Aisyah radhiyallahu anha akhirnya yang menemani itu tercakap. Barulah Aisyah radhiyallahu anha tahu bahawa berlaku fitnah terhadap dirinya. Jadi tuan-tuan perempuan hati ni kisah. Lagi tadabur daripada kisah ni, kalau kita lihat, orang mukmin hendaklah bersangka baik satu sama lain. Apabila mendengar satu berita daripada orang lain maka yang tidak diketahui, hendaklah menafikannya dan tidak menyebarkannya. Hari ini zaman internet, media sosial, mudah bagi kita untuk memanjang-manjang berita yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang melibatkan aurat orang, melibatkan tentang keaiban orang, melibatkan tentang perkara yang tidak pasti. Hendaklah kita jaga perkara demikian, ya. Yang ketiga, orang yang terlibat dengan peristiwa ifk termasuk dosa-dosa besar. Tiga kesalahan utamanya, pertama menyebabkan fitnah, yang kedua berkata-kata satu perkara yang tak diketahui, yang ketiga memperkecilkan perkara tersebut sedangkan yang merupakan satu kesalahan yang besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu menyangkakan ia benda kecil tapi di sisi Allah sebenarnya satu dosa besar. Seterusnya, penyakit umat Islam berpunca daripada sebahagian golongan masyarakat yang tidak berpuas hati dengan kepimpinan Nabi dan ingin menjatuhkan baginda SAW. Orang yang menyebabkan fitnah bukanlah musuh dari luar, sebaliknya golongan yang masuk Islam juga ada yang terlibat dalam perkara ini. Jadi setiap pertuduhan datangkan 4 orang saksi.
Haram berkata mengenai sesuatu yang tidak diketahui secara mendalam untuk mengelakkan diri daripada menaburkan fitnah. Baik, eh? Kemudian dalam ayat ke-21, 22, 23, Allah SWT menceritakan, Ya ayuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitani fa'innahu ya'muru bilfahsya'i wal munkar. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. ولا يأتري أولي الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Wahai orang beriman, jangan kamu menurut jejak langkah syaitan, dan siapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka semua syaitan itu sentiasa menyuruh perkara-perkara yang fahsyak dan juga mungkar. Fahsyak dan mungkar berbeza. Fahisyah ni berarti satu perkara yang mengakibatkan kena hukum-hukum tertentu. Ia berkaitan dengan seksual. Tapi perkara mungkar, perkara yang dibenci oleh fitrah. Maka ayat ini turun, kemudian ayat ke-22. Janganlah orang yang berharta serta lapang hidupnya di kalangan kamu bersumpah tidak mahu memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang miskin serta orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak rahati dan dikasih sekalian, ni ayat menceritakan tentang seorang daripada keluarga Abu Bakar, namanya Mistah. Mistah ni beliau sentiasa dibantu oleh Abu Bakar. Abu Bakar ni seorang saudagar yang kaya, eh. Kita kena ingat kata Syekh Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau bertajuk At-Taratib Al-Idariyah, kebanyakan para sahabat keliling Nabi ni 8/10 daripada mereka yang ahli syurga itu merupakan teknokrat, saudagar-saudagar sebenarnya. Amatlah bersalahan kalau kita mempromotkan perkataan yang mengatakan bahawa tak ada guna kita mencari harta, bahawa orang yang banyak harta nanti akan merangkak masuk syurga macam Abdul Rahman Auf. Ini semua kata-kata yang sepatutnya tidak disebarkan, kerana kata Syekh Abdul Hayy Al-Kattani, kalau kau lihat begitu juga Dr. Yusuf Qardawi membenarkan rujukan ini, berkata bahawa kebanyakan para sahabat kerana Nabi ini adalah teknokrat. Jadi menceritakan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang teknokrat, saudagar yang hebat, yang berjaya dalam perniagaannya. Beliau ni mempunyai ramai orang yang dibantu. Setiap bulan mungkin dia menentukan atau menetapkan bantuan tertentu, mungkin macam kita ada allowance yang diberikan kepada orang susah kelilingnya, terutama dengan kaum keluarga. Maka Mistah ni seorang daripada kaum keluarga yang susah. Tiba-tiba dalam fitnah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Aisyah dituduh oleh golongan munafikun mempunyai perhubungan tertentu dengan Safwan, maka Mistah yang dapat bantuan daripada Abu Bakar ni pun terlibat juga menaburkan atau menyebarkan fitnah itu. Tentulah perkara ini menimbulkan kemarahan kepada Abu Bakar yang bantunya tiap-tiap bulan. Anak-anak sekalian, kita ni dalam hidup, kalau tak boleh jadi garam yang boleh menjadikan ikan itu masin, jangan jadi ulat yang akan membusukkan ikan. Betul tak? Patah ni. Kalau kita tak boleh jadi garam yang boleh memasinkan ikan untuk di preserve itu, jangan jadi lalat yang akan membuang kekotoran najisnya sehingga ikan itu busuk. Maka apa yang berlaku pada Mistah ini, dia melakukan kesilapan. Tapi cantik ayat ini kalau kita perhatikan, eh. Tengok ayat ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayu'tu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ayat ini ada dua perkara sekurang-kurangnya istimbat yang boleh kita lihat. Nomor satu sekali, Allah memuji Abu Bakar dengan mengatakan ulul fadli. Abu Bakar ni orang memiliki kelebihan, ulul fadli, wasa'ati dan kekayaan. Ayu'tu ulil qurba, untuk memberi kepada kaum kerabat. Kaum kerabat macam contoh Mistah kat sini. Wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Mistah ini Allah gelar dia, Allah tidak luputkan daripadanya gelaran sebagai muhajiri, kerana Mistah ni seorang daripada muhajirin. Maknanya muhajirin ni satu pangkat yang tinggi. Kalau kita lihat pangkat yang diberikan oleh Allah kepada kaum ini, muhajirin ansar ni dua kategori yang paling tinggi. Kemudian al-badri. Al-badri itu pangkat yang paling tinggi. Maka Nabi SAW tidak akan menghukum di kalangan sahabat-sahabat yang merupakan al-badriyun. Contohnya Hatib bin Abi Balta'ah yang telah membocorkan rahsia bahawa Nabi nak melakukan pembukaan kota Mekah. Dibocorkan rahsia itu kepada seorang perempuan untuk disampaikan kepada kaum keluarganya yang berada di Mekah, yang masih kafir pada masa itu. Lalu wahyu datang dibawa oleh Jibril kepada Nabi kita SAW untuk mencari wanita tersebut. Maka Nabi telah mengutuskan antaranya Ali karamallahu wajhah untuk mengejar perempuan itu. Sehingga Sayyidina Ali telah berkata kepada perempuan tersebut, kalau engkau tidak keluarkan surat yang ditulis oleh seseorang untuk sampai dibocorkan rahsia Nabi itu, kami akan telanjangkan kau.
kami akan buka pakaian kau. Sampai cari jumpa surat itu. Akhirnya perempuan itu pun mengeluarkan surat tersebut daripada sanggulnya. Nak menunjukkan kepada kita, kalau seseorang itu melakukan kesilapan, kita jangan lupa pada kebaikannya. Allahu Akbar. Cantik ayat ni. Jadi memanglah Miftah bersalah kerana dia terlibat menyebarkan fitnah, walhal Abu Bakar berlaku baik padanya. Tapi Allah tidak pernah memadam namanya sebagai seorang muhajirin. Itu yang kita nak. Berarti dalam hidup ni anak-anak sekalian, kalau ada kalau kita melakukan kesilapan, janganlah sampai kesilapan itu meranapkan segala kebaikan yang pernah dibuat. Seolah-olah lepas tu tak ada nilai lagi dia di sisi kita. Kerana kebaikan-kebaikannya habis semua rosak kerana kesalahan. Tak boleh macam tu. Ya, yang Allah nyatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka kita kena fair kepada sesiapa sahaja keliling kita, walaupun melakukan kesalahan, jangan kita lupa pada kebaikannya. Baik, ya, lagi kemudian Allah Taala menceritakan pada ayat yang ke-23, innal ladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Sungguhnya orang yang melontarkan fitnah, menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi beriman, akan dilaknat oleh Allah dunia juga akhirat, mereka akan memperolehi azab seksa yang besar. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datang ayat at-tayyibat at-tayyibin at-tayyibun at-tayyibat. Orang perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Automatically turunnya ayat ini merupakan pembebasan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau tidak sama sekali melakukan perbuatan yang haram itu, yang keji, yang buruk itu. Anak-anak, tuan-tuan, perempuan yang boleh Allah sekalian. Ya, jadi ayat ini turun beberapa waktu selepas fitnah itu berlega-lega bagi menunjukkan kepada kita kat sini tarbiyah Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hidup kita jangan merasakan bahawa bila satu rahmat itu, satu permintaan itu datang lambat dalam hidup kita, al-imhal la ya'ni al-ihmal, kata orang Arab. Al-imhal la ya'ni al-ihmal, wal-i'ta' la ya'ni al-ikram. Apa maksudnya? Al-imhal. Imhal ni berkataan amhala yumhilu. Amhilni ila yaumi yuba'athun, kata syaitan kepada Tuhannya. Jadi imhal ni maknanya penangguhan, bukan bermakna pengabaian. Maknanya Allah menangguhkan jawapan dari langit untuk memberitahu kebebasan dan kemuliaan wanita ini, namanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ini, tidak menandakan pengabaian Allah kepada peristiwa itu. Dan al-i'ta' la ya'ni al-in'am wal-ikram. Pemberian kepada seseorang bukan menandakan kasih sayang Allah. Mungkin dia merupakan istidraj. Kita perhatikan dalam hidup pada ini. Kadang-kadang ada orang melakukan dosa-dosa besar, maksiat. Kehidupannya dikurniakan berbagai kenikmatan. Melimpah ruah hartanya, rezekinya. Jangan jadikan itu ukuran Allah meridainya, anak-anak sekalian. Kalau kita memberikan itu satu apa kita namakan sebagai tanda kasih sayang Allah, maka kita akan tersilap dalam kata-kata itu ataupun dalam pandangan itu, kerana ramai manusia yang pernah dianugerahkan Allah kepadanya kesihatan, kekayaan, tetapi kekayaan, kesihatan itu bukan tanda keridhaan Allah kepadanya, macam Fir'aun sebagai contoh, macam Haman, macam Karun. Inna Karuna kana min qawmi Musa fa baga alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulul quwwah. Bahawa Karun itu diberikan harta berlambak-lambak, berlonggok-longgok sampai nak bawa kunci gedung perniagaannya pun memerlukan lelaki-lelaki yang kuat untuk memikul kunci-kunci khazanah kekayaannya. Sampai hari ini pun kita seolah-olah harta kekayaan semua dinisbahkan kepada Karun bagi menunjukkan kehebatan hartanya. Harta Karun orang panggil. Tapi itu bukan tanda kasih sayang Allah. Itu istidraj daripada Allah. Maka dalam kes yang berlaku ini, Allah menangguhkan jawapan bagi memberikan kepada Nabi kita satu tarbiyah, dan begitu juga kepada Aisyah radhiyallahu anha dan kepada para sahabat keseluruhannya dan kepada kita semua, bahawa kita dalam apa juga keadaan kita bersabar kerana segalanya ditentukan oleh Allah SWT. Dan kepada kaum musyrikin yang mengatakan Quran ini buatan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak dapat menjadikan ia sebagai bukti yang diperkuatkan kerana mereka sendiri melihat Nabi SAW dalam suasana itu resah, gelisah. Kerana wahyu tidak turun untuk menunjukkan siapa yang betul, siapa yang salah. Nabi tertunggu-tunggu. Kalaulah Quran itu buatan Nabi kita SAW, setentulah Nabi keesokan harinya siap buat ayat untuk mengatakan, mempertahankan isinya, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tidak terjadi begitu.
Maka ayat ini membuktikan kepada sekalian kaum musyrikin bahawa ia datang daripada Allah SWT. Anak-anak di mulai kau sekalian, panjang pun saya nak cerita. Kamu faham ke tak faham ni? Jadi ada banyak lagi perkara yang nak dibawakan. Mungkin kita bawa, kita akan bincang kepada waktu yang lain. Apapun dalam konteks yang telah Ustaz gambarkan tadi, orang yang mempunyai sakafah yang hebat adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, seperti yang dijelaskan dalam pendekatan Said Hawa tadi, bahawa sesuatu tempat, satu negara itu, satu masyarakat itu dianggap masyarakat yang hebat antaranya bila mereka nombor satu sekali, mereka menggunakan segala keperluan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mereka menggunakan waktu, menghormati waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mereka menghargai orang-orang yang profesional di kalangan mereka. Yang keempat, mereka punya sistem untuk mentadbir kehidupan mereka. Dan yang terakhir sekali, mereka mestilah memiliki sakafah yang mampu membawa mereka maju ke hadapan. Walaupun negara Jepun dikatakan sebagai negara yang maju pada hari ini, tetapi negara Jepun mengalami masalah besar kerana tidak lama lagi mereka akan kekurangan penduduk. Kerana rakyatnya memilih untuk tidak berkahwin. Rakyatnya memilih untuk tidak ada anak. Jadi ini adalah bercanggah daripada kehidupan. Kerana satu masa nanti kita akan melihat negara Jepun memerlukan orang lain untuk datang ke negara mereka bagi membangunkannya. Sedangkan kita dalam Islam segala-galanya lengkap, telah pun diajar oleh Allah SWT, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau di barat mereka menganggap bahawa negara mereka maju, tetapi ibahiyah ni maknanya pelanggaran kepada perkara-perkara bersifat seksual, sehingga Ustaz terbaca dalam negara ekonomis yang menggambarkan bahawa di negara-negara maju seperti Belgium, Denmark, negara-negara hebat Finland, mereka pada ini memang memilih untuk childless, tak ada anak. Bila tak ada anak, masyarakat makin kurang. Bila makin kurang, antara seorang lelaki yang pergi ke hotel untuk mencari kepuasan, iaitu mencari maksiat, membuat maksiat, kalau negara seperti itu, mereka telah pun describekan apa bentuk hiburan yang nak diperolehi daripada seseorang perempuan. Tiba-tiba bila pergi ke hotel tempat dijanjikan, rupa-rupanya yang menunggu adalah cucunya sendiri. Dalam majalah ekonomis menceritakan, dah kerap berlaku di negara-negara barat yang mereka memilih untuk tidak beranak. Yang mana benda itu berlanggaran daripada fitrah manusia, dan ada yang benarkan untuk perkahwinan sesama gender. Dan lebih menakutkan bahawa di barat mereka mengatakan atas human rights, kalaulah segala-galanya dibenarkan, maka mengapa tidak boleh berkahwin dengan binatang? Maka di barat dah ada slogan-slogan seperti itu. Mungkin seseorang lelaki pergi ke hotel bukan lagi untuk menjadi seorang perempuan ataupun orang lelaki yang sama dengannya, tapi mencari seekor chimpanzee. Mencari seekor, mungkin seekor binatang-binatang apa yang dia hendak untuk menemaninya sebagai rakan tidur. Inilah dia masyarakat yang tidak ada hala tuju, masyarakat yang akan dihancurkan oleh syahwatnya yang tidak pernah berkesudahan. Jadi kita sebagai orang Islam, kita bangga kerana memiliki Islam sebagai dasar pijak, sebagai pegangan. Walau ittaba al-haqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu am fihinna. Kalaulah kebenaran itu kena patuh dan tunduk kepada syahwat mereka, maka tentulah apa yang ada di antara langit dan bumi, antara keduanya habis rosak binasa. Kanak-kanak, gembiralah kita sebagai orang Islam. Peganglah Islam ini dengan bersungguh dan berusahalah untuk menjadi duta Islam di mana saja kalian berada pada masa akan datang. Setakat itu saja untuk renungan kita pada malam ini. Moga-moga ada kebaikan padanya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, demikian tadi ceramah utama yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Datuk Dr. Haji Zahzan bin Muhammad. Jazakumullah ya Ustaz. Sungguh banyak mutiara yang disampaikan. Jadi antara isi-isi yang telah disampaikan adalah kehebatan surah An-Nur itu sendiri. Jadi insyaAllah jika kita bersama-sama mentadabur sendiri surah An-Nur, InsyaAllah kita akan sendiri menjumpai penyuluh jalan kegelapan kita ke arah yang lebih cerah. InsyaAllah. Syukran Datuk Doktor. Hadirin hadirat sekalian. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan sesi soal jawab kita. Jadi kita akan bacakan soalan yang terpilih daripada YouTube dan akan dijawab sendiri oleh Ustaz Datuk Dr. Zazan bin Muhammad.
Jadi insyaAllah kita boleh tunggu untuk soalan. Jadi soalan yang pertama daripada Muslimah Kisas. Assalamualaikum Ustaz. Mohon bertanya, perbezaan personaliti dan cara berfikir bermula dari sekolah lagi. Jadi apakah persiapan untuk mengembangkan fikiran supaya dapat menyumbang kepada masyarakat? Jadi silakan Datuk Doktor untuk menjawab soalan ini. Anak-anak ini boleh kongsian. Sebenarnya untuk menjadi orang yang berfikir. Jawab terus ke? Jawab terus ya. Jadi untuk melahirkan orang yang berfikir, yang dapat menyumbang kepada masyarakat, anak-anak sekalian, daripada awal lagi kita kena jadi orang yang baca. Jadi orang yang kreatif berfikir. Jadi orang kreatif berfikir ni dia punya elemen asal dia dalam baca. Membaca akan menyebabkan fikiran kita bercambah. Dan baca ni maksudkanlah membaca benda-benda yang berkualiti, benda-benda yang mendatangkan manfaat kepada kita. Contohnya seperti yang disenaraikan oleh Syekh Said Hawa, antara benda yang kita kena baca adalah nombor satu sekali, walaupun kita bidang, contohnya kita dalam bidang engineering ke, dalam bidang apa ke, benda asas yang kita kena baca yang boleh menjadi kita orang berfikirlah usul fiqh. Kena belajar usul fiqh, baca usul fiqh dan cuba untuk menghayati usul fiqh, kerana ia satu benda yang penting mengajak kita untuk berfikir. Ustaz bagi contoh pada kalian, ada orang bertanya, zakat ni ataupun sedekah yang kita nak bagi itu, katalah kita nak bagi makan kepada 10 orang, au it'amu asyati masakina min awsit ma tut'imuna ahlikum au kisratum au tahrir waqatin. Contohnya seorang itu nak mengkafara sumpah ataupun nazar dia. Kafara dia sama ada puasa 3 hari ataupun lepas ataupun tahrir raqabah, iaitu membebaskan hamba dan tak ada zakat. Kemudian bagi makan kepada 10 orang atau bagi pakai kepada mereka. Sekarang kalau kita tanya, bagi makan 10 orang miskin ni, boleh tak kita bagi makan pada seorang yang miskin 10 hari? Sama tak dengan kita bagi makan pada 10 orang miskin yang beza-beza pada satu hari? Faham? Faham kan? Faham. Nak bagi makan pada satu orang miskin sama 10 hari ke? Ataupun 10 orang miskin yang beza-beza pada satu hari? Ni perbahasan para ulama ni. Maka kalau kita baca di sudut usul fiqh, kita baca di sudut kajian para ulama, antara pandangan menarik ada seorang daripada Izzuddin bin Abi Salam, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau dalam karya beliau yang terkemuka namanya Al-Qawa'idul Kubra itu, menjelaskan kenapa kita kena bagi makan pada 10 orang, bukan bagi makan pada seorang yang miskin sama 10 hari. Kita kena bagi pada 10 orang yang berbeza-beza. Kerana 10 orang ni mungkin di kalangan mereka ni ada wali Allah yang dengan sebab bagi makan kita kepadanya itu mendoakan untuk kita, sebagai contoh beliau jelaskan. Ada banyak sebab. Jadi usul fiqh ni adalah satu ilmu yang penting yang mengajak kita untuk berfikir. Lagi kita kena baca sirah. Kalau baca sirah, baca fiqh sirah pula. Baca contohnya tafsir, usul tafsir, baca hadis, belajar mustalahul hadis. Banyak pula. Memanglah nak jadi orang berfikir ni kena banyak membaca. Dan nombor dua, kena bergaul dengan orang yang bijak. Mujalah satu salihin. Wahibu salihin awalastu minhum la'aliyanana labi syafa'ah. Duduk dengan orang-orang salih yang orang-orang bijak, al-hakim, orang-orang yang salih dan juga hakim yang bijaksana. Yang ketiga, untuk jadi orang yang berfikir ni kena banyak doa kepada Allah. Antara doa Nabi SAW itulah Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allah beri kepada aku ilham dan bantulah aku, selamatkan aku daripada kelemahan diri aku sendiri. Ini antara tiga perkara yang boleh melahirkan gaya berfikir yang kreatif, kritis dalam diri setiap Muslim. Yang kedua, bagaimanakah kita nak kembali mendekatkan diri kepada Allah, merasa halawatul iman, apabila selama ini kebanyakan salat, ibadah dan lain yang dibuat tidak terasa khusyuk dan manis. Soalan ni sangat menarik kerana Nabi SAW sabda, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Siapa yang ada padanya tiga perkara ni, maka dia akan ada kemanisan beribadah kepada Allah. Jadi iman ini ada kemanisannya. Macam kita minum air yang enak, makan makanan yang lazat, maka kita teringat makanan dan minuman itu. Mungkin juga iman ni kena berada dalam diri dalam keadaan kita rasa kemanisannya. Memang ada halawatul iman. Syarat pertama yang Nabi letakkan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-gala perkara yang lain.
Dan yang kedua, an yuhibba akhahul muslim la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada saudara Islamnya lebih cinta kepada seseorang itu kerana Allah. Yang ketiga, an yakraha an yauda fil kufri iz an kazahullah kama yakrahu an yukuzafa binar. Dia benci untuk melakukan maksiat sebagaimana dia takut dicampak ke dalam api. Jadi untuk dapat kemanisan iman ini, antara yang dicadangkan oleh para ulama, nombor satu sekali, al-ilmu, lagi sekali untuk ilmu. Yang kedua, al-amalu, beramal. Yang ketiga namanya, az-zikru, iaitu kita ada doa yang tertentu yang kita amalkan. Contohnya, doa yang Nabi anjur kepada kita, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan, tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Contoh eh. Ataupun doa lain, Allahumma ya wali al-Islam wa ahli masikni bil islami hatta alqaka alaih. Ini doa yang dianjurkan oleh Islam, oleh Nabi SAW sebagai contohnya dalam riwayat Baihaqi. Okay? Jadi ada doa-doa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afa wa al-ghina. Ini doa-doa yang boleh menyebabkan iman kita kekal dalam diri. Yang keempat, ilmu, amal, zikir, fikir. Ini fikir yang keempat. Fikir ni kita melihat. Contohnya Imam Ghazali berkata, lihat dalam kejadian diri kita pun, wafi anfusikum afala tubsirun afala ta'lamun afala ta'qilun inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Tawassum maknanya berfikir. Lihat pada anggota jari kita ni. Imam Ghazali kata, kenapa Allah jadikan jari ni lima? Kenapa yang ni kecil? Kenapa yang ni besar? Kenapa ni bengkok? Kenapa Allah jadikan lubang hidung kita ke bawah, tidak ke atas? Kenapa Allah jadikan mata kita seperti ini? Kenapa lubang hidung tak ke atas? Kenapa Allah jadikan rambut kita panjang tapi halis ke atas ni tak panjang-panjang? Apa nama? Kening, tak panjang-panjang. Kalau kening panjang, dipanggil apa? Israf eh? Apa nama? Israf. Israf, israf, israf tidur dah. Bulu mata tutup. Tak nampak mata. Kenapa Allah jadikan hidung ke bawah? Jadi ini merupakan gambaran. Bila kita berfikir, kita akan melihat segala kejadian ini ada hikmah yang hebat di sebalik penciptaannya yang menciptakan itu Allah, itu akan menyuburkan iman. Ya, dalam Quran Allah mengatakan syafatain. Ya, syafatain, dua bibir. Kenapa dua bibir? Dalam kajian oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama terkemuka dari Yaman, mengatakan bahawa sains membuktikan bibir atas dengan bibir bawah lain. Teksturnya, bahannya, bibir atas dan bawah ni pun lain. Itu soal Allah sebut dalam Quran, syafatain, dua bibir. Banana, nusawiya banana. Banan, apa ibu jari. Allah telah menyatakan tapi 1400 tahun lalu, kalau kami hendak kami samakan apa ni, fingerprint manusia ini. Padahal ini terbukti bahawa semua manusia daripada yang pertama sampai terakhir tak sama fingerprintnya. Maka inilah benda-benda yang menyebabkan kita berfikir, yang menambah iman. Jadi kemanisan iman diperoleh dengan empat perkara sekurang-kurangnya: ilmu, amal, zikir seperti doa-doa tadi, dan juga amalan zikrullah, dan fikir. Fikir menambahkan iman. Wallahu a'lam. Bagaimana cara untuk kita mohon dengan perkara lara dekat rumah pada waktu sekarang ni, tambah pula kami terdedah kepada internet yang ada akses banyak padanya. Asma' dan kepada anak-anak yang dirahmati dikasihi sekalian. Iman ini bertambah dan berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Allah menjelaskan, innamal mu'minun ladhina idha zukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita baca dalam kisah seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah ni bukan Hanzalatul Ghasil, Hanzalah yang lain. Hanzalah ni datang keluar daripada rumahnya dalam keadaan mengatakan, nafakah Hanzalah, Hanzalah telah menjadi munafikin. Abu Bakar bertanya kepadanya, maksudmu apa wahai Hanzalah? Hanzalah kata, ketika dengan Nabi, bukan main lagi kita taat, patuh, rasa kemanisan iman. Bila kita balik rumah, kita lalai, wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, kalau begitu aku pun sama wahai Hanzalah. Maka bila bertemu dengan Nabi, Nabi telah bersabda, berkata kepada Hanzalah ini, berkata kepada Abu Bakar dan semua sahabat yang hadir, ya, ini merupakan waktu dengan aku dan itu waktu dengan keluarga. Waktu dengan keluarga tak salah untuk kita bergurau, bersenda, berjenaka. Tak boleh ada dengan keluarga straight je seperti itu. Kena macam tu. Tak, ada waktu kita gembira, ada waktu kita seronok, ada waktu kita beribadah, ada waktu kita serius. Tapi bila kita berada dalam rumah, hendaklah memainkan tanggungjawab untuk ma'ruf nahi munkar. Bagi si ayah, hendaklah mengingatkan kepada anak-anak sebagai contohnya, ni jam 10 semua telefon pulang pada ayah waktu tidur. Kerana besok pagi nak bangun awal, nak tahajud, nak doa, nak apa.
Ha, ya, pukul 11 malam semua wajib serahkan. Macam mana sibuk sekalipun ada assignment pukul 11 tak biasa telefon. Kerana waktu malam ayah tak tahu apa yang kau teropong, apa yang kau tengok. Dan bila kau melihat satu maksiat itu, dia akan hook kau untuk tengok, tengok, tengok tanpa henti. Kau akan addicted. Kau akan jadi, ha, jadi ini tanggungjawab seorang ayah, seorang ibu sebagai contoh. Andai ayah tidak ada, maka ibu menjalankan tanggungjawab. Dan kita adik-beradik pun kena menjalankan perkara ini dengan penuh rasa kewajipan itu patut dijalankan bersama. Kemudian seandainya seorang melakukan dosa, tersilap melakukan satu perkara, maka janganlah dibuka aibnya di hadapan khalayak ramai. Dah ditegur, dibetulkan, dihukum dengan cara yang tertentu. Maka janganlah diaibkan, dimalukan seolah-olah tiada langsung keampunan untuknya. Maklumlah zaman sekarang, semua orang tak terkecuali, orang saleh sekalipun akan terjatuh dalam peluang untuk melakukan maksiat, potensi untuk membuka maksiat. Bahkan ini Facebook yang dilihatnya pun mengundang kepada dia untuk melihat benda-benda yang tak sepatutnya. Nah, mungkin dengan media sosial yang ada yang niatnya pada asal nak melihat kebaikan akan terjumpa perkara maksiat tanpa dia sedari. Maka semua orang kena ada semangat bantu-membantu. Kerana Sayyidina Umar pernah berkata dalam bab ini, bila mendengar ada seorang telah bertaubat dan kembali ke pagar jalan, la takun aunan li akhik, la takun aunan li syaitani ala akhik. Bila satu maksiat itu berlaku dan seorang telah bertaubat, memperbaiki diri, maka janganlah ada orang lain menyebarkannya, menghebah-hebahkannya sehingga menjadi bantuan kepada syaitan untuk menghina orang yang telah bertaubat dan ingin menjadi baik itu. Jadi maksud saya kat sini, tanggungjawab makruh mungkar kena jalankan dengan penuh kebijaksanaan dan kecekalan, kesungguhan. Dan andai kesilapan itu berlaku, hendaklah diambil langkah-langkah perlu untuk mengelakkannya dia berlaku pada masa akan datang, diperbaiki dan kemudian dihukum jika perlu. InsyaAllah perkara-perkara seperti ini membantu kita untuk maju ke hadapan. Munzir, assalamualaikum Ustaz. Untuk kami sebagai pelajar akan berdepan dengan periksaan tak lama lagi. Apa yang terbaik mendekatkan diri kepada Allah pada masa yang sama, tidak abai fokus belajar. Untuk pengetahuan kalian, antum adalah mujahidun fi sabilillah. Talabul ilmi jihad. Menuntut ilmu itulah sebahagian daripada jihad. Orang yang menuntut ilmu ni didoakan oleh sekalian burung di udara, ikan lautan, seperti dalam satu hadis yang dianggap sahih oleh sebahagian daripada para ulama. Jadi bila kita sedang menuntut ilmu ni merupakan satu jihad, maka buatlah yang terbaik. Amalan yang terbaik antaranya kita kena ada muzakarah, kena ada bangun malam, kena ada study group, kena makan makanan-makanan yang baik. Kerana dalam Quran mengatakan kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Makan yang baik-baik akan bantu kamu untuk beramal salih. Beramal salih antaranya belajar. Bila kita makan yang baik-baik, maka kekuatan akan ada untuk kita belajar bersungguh-sungguh. Contohnya orang bijak pesan supaya banyakkan makan makanan organik, minum air putih, elakkan makanan-makanan yang mengandungi MSG kerana ia boleh melemahkan gaya berfikir. Jadi ini semua penting untuk dilakukan. Di samping itu, berdoa tanpa henti kepada Allah SWT. Antara doa Nabi kita dalam bab menuntut ilmu ni adalah, iaitu doa apa yang dianjurkan, Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Kan Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman ya rabbal alamin. Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman ya rabbal alamin. Ya Allah, manfaatkan aku dengan apa yang kau ajar pada aku, manfa'ni ma'allamtani, dan beri manfaat kepada aku terhadap apa yang kau ajarkan, wazidni ilman ya rabbal alamin, tambahkan ilmu akan mendekatkan diri aku kepadamu. Kejayaannya sebenarnya bukan terletak pada banyaknya A, tapi kejayaan yang sebenar seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Katib Al-Mashhur, seorang penulis yang terkemuka, namanya Syekh Ahmad Amin. Namanya Mustafa Sadiq Rifa'i dalam buku beliau bertajuk Wahyu Kalam, bahawa menuntut ilmu ni sebenarnya bukan dicerminkan dengan kejayaan yang cemerlang. Itu satu perkara nikmat. Fabihi wa nikmah, siapa yang dapat tu memang hebatlah. Tapi sebenarnya kecemerlangan yang lebih hebat adalah ilmu itu dapat dimanfaatkan, dapat memberi manfaat kepada orang lain keliling kita. Jadi kalau dapat kesan cemerlang, itu satu nilai yang sangat besar, hadiah untuk ibu ayah, untuk diri kita sendiri, untuk jadi satu rujukan yang baik kepada anak-anak. Tapi dalam masa yang sama, jadikanlah ilmu tu manfaat untuk diri kita dan kepada orang lain. Tak ada guna kalau kita cemerlang tapi ilmu tu tak ada beri manfaat kepada orang keliling kita. Fasihah. Ada kawan saya, dia sangat addicted dengan PUBG. Apa ni?
PUBG. PUBG. Apa ni game ni? PUBG je. Sampai mas apa dia panggil? Apa? Ini bahasa kamu Ustaz tak jumpa dah sama Ustaz. Saya tak ada, ada tak cara nak malas supaya dia boleh okay, lebih baik. Ha. Ni maknanya kita dah pun ter apa nama istilahnya? Telah pun apa istilah bahasa Melayu dia? Ketagih, ha, ketagih. Eh. Kita dah terlalu ketagih dengan perkara semikian. Satu sekali kena ingat bahawa satu perkara yang kita lakukan, andai padanya ada kebaikan untuk Islam, untuk umat Islam, dia ibadah. Tapi kalau perkara itu hanya setakat keseronokan, bahkan mungkin menyebabkan kita meninggalkan ibadah dalam hidup kita, dia mungkin jadi satu maksiat. Kerana itu dalam setengah pendapat para ulama ketika diperkenalkan catur, syatranj namanya pada zaman awal Islam itu, maka banyakkan mazhab Islam menganggap ia sebagai haram. Kerana perkara tersebut melalaikan mereka daripada tanggungjawab asas semayang sendiri pun tertinggal, terabai. Jadi apa yang nak digambarkan kepada tuan-tuan pada hari ini, pada anak-anak, maka ingatlah bahawa segala perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah ibadah. Perkara melalaikan kita daripada Allah takut-takut jadi maksiat dan perkara yang diharamkan oleh Islam. Yang kedua, kita carilah perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk mengurangkan sifat ketagih kepada perkara tersebut. Mungkin dengan mewujudkan hobi-hobi yang baik yang lain, asalkan dia halal, asalkan dia harus boleh dilakukan bagi mengelakkan kita daripada terus ketagihan dalam perkara-perkara semikian. Nombor tiga, kena banyak doa kepada Allah lah. Contohnya doa yang Nabi anjurkan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menta'atimu. Maknanya meninggalkan maksiat kepadamu. Ataupun doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubal masyakin wa antaghfirali wa tarhamani wa idha aradta biqawin fitna wa tawaffani ilaika ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbik. Ya Allah, bantulah aku untuk melakukan taat, meninggalkan maksiat. Itu antara doa yang Nabi anjurkan. Baik. Ustaz, mohon tanya, apa cara terbaik untuk pegang pada perkara yang betul supaya tak terikut-ikut perkara yang negatif, khususnya tamat sekolah? Anak anda yang dimuliakan, perkara yang paling penting sekali, minta doa pada Allah. Antara doa Nabi kita yang paling banyak Nabi ungkapkan, Allahumma mukallib al-qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma musarif al-qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari, antara doa yang paling banyak Nabi bacakan, Ya Allah, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam ketaatan padamu. Perkara kedua, kita kena bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Yang ketiga, kita ada satu minat. Terutamanya minat itu perkara-perkara yang merupakan amal saleh, maka jadikan ia perkara penting dalam hidup kita. Sehingga kita disibukkan melakukan perkara kebaikan sehingga tiada peluang untuk melakukan kemaksiatan. Ada orang kadang-kadang diberi kepada Allah dalam hidupnya, ada adik-adik yang sakit yang dia kena uruskan. Jadikan dia satu ibadah kepada Allah, uruskan dia. Ada orang yang kena jaga ibu ayahnya. Ada orang yang mendapat amanah untuk jaga anak yatim. Ada orang yang dalam hidupnya dia minat membaca Al-Quran, minat membuatkan pengkajian. Maka jadikan perkara-perkara ni peluang untuk kita melakukan amal saleh sehingga tiada masa untuk melakukan amal taleh, amal maksiat. Tadi doa, bergaul dengan orang baik-baik, dan kenal pasti hobi kita yang merupakan perkara-perkara kebaikan ataupun anugerah Allah dalam hidup kita sehingga kita melakukannya dengan cara yang terbaik tadi. Hakimi, adakah catur haram dimainkan di rekod orang barat? Kerana ada kawan-kawan kata sedemikian. Catur haram pada masa elahnya dahulu kerana ia satu permainan diperkenalkan menyebabkan ramai orang Islam meninggalkan perkara-perkara wajib dalam hidupnya. Yang buat main-main catur itu tak mau sembahyang, terlupa nak sembahyang. Contohnya tinggal tanggungjawab-tanggungjawab kerja, maka itu yang menjadikannya haram. Elah pada sebab pengharaman itu kerana ia mengalihkan kita daripada kewajipan, meninggalkan kewajipan. Maka itu jadi haram. Bukan sebab ia dibuat oleh orang barat. Baik. Apakah cara terbaik untuk berdakwah kepada masyarakat luar norma seperti golongan LGBT? Apabila kita mentah mereka, kita digelar homofobik dan mereka suka menerima Islam. Cara terbaik untuk berdakwah mereka ialah dengan ilmu.
ya, wajadilhum billati hi ahsan, wud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Maknanya dalam hidup, dalam berdakwah ni kena ada ilmu. Itu sebab ada pelajaran yang kita belajar universiti namanya fiqhud da'wah. Contohnya ada buku ditulis oleh Dr. Almarhum Abdul Karim Zaidan, fiqhud da'wah. Maknanya dia satu seni sebenarnya. Dakwah ni kena ada kaedah-kaedah tertentu. Selepas itu kita menyerahkan kepada Allah tanggungjawab ini, kerana banyak ayat yang memberi kepada Nabi SAW teguran. Sebagai contohnya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ هَوْلِكَ فَعَفُوا أَنْهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَعْبِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ. Kalau engkau menjadi keras mereka, mereka akan lari, wahai Nabi SAW. Kerana hidayah ni kerja Allah. Kita kena banyakkan targhib. Targhib ni maknanya motivasi. Targhib itu cuma 20% saja daripada peruntukan seperti disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka ia perlu kepada hikmah, kepada kebijaksanaan. Hanafi. Bagaimana kita boleh membantu remaja yang masih keliru dengan amal soleh yang dilakukan sebelum ini? Sebabkan dia masih lagi terjemuh perkara kemaksiatan. Antara kecenderungan para ulama' dalam mengajar kita ilmu amal soleh ni, ramai mereka mengarang buku. Contohnya Imam Nawawi ada buku bertajuk Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh. Maka menyenarai kat situ lebih 300 jalan untuk menjadi orang soleh. Kalau Imam Baihaqi ada kitab namanya Syu'abul Iman. Kerana dalam hadis mengatakan, Al-Iman bidu'un wa sabu'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang ataupun 60 cabang yang paling rendah sekali membuang satu benda yang menyakitkan di jalan. Menunjukkan kepada kita terlalu banyak amal kebaikan, amal salih. Walaupun dengan memberi minum seekor kucing, seekor anjing. Walaupun dengan menurap jalan yang berlubang. Walaupun dengan membuang satu kekotoran yang membahayakan ataupun satu benda yang merosakkan di jalan yang boleh membahayakan orang. Jadi amat banyak amal salih yang boleh kita lakukan. Ustaz ingat ada seorang tokoh ulama terkemuka di Maghribi, ya, namanya Syekh Muhammad Al-Kamali. Beliau ni tokoh ulama hebat, duduk kursi Imam Malik di Maghribi, Morocco. Ada sekarang ada YouTube ni banyak, Syekh Muhammad Al-Kamali. Kita boleh tengok ceramah beliau. Antara beliau menceritakan, kadang amal salih ni kita pun tak terfikir. Katakan orang yang tak berjanggut ni, ada setengah mazhab dalam Islam mengatakan potong janggut, mencukur janggut, janggut itu haram. Setengah daripada ulama Islam ni dalam mazhab Hanbali sebagai contohnya. Maka beliau berkata, ada satu tempat kami dekat Maghribi ni, orang ni nampak memang tak islamik langsung penampilannya. Tapi bila tahu-tahu dia mempunyai banyak peranan kepada orang yang menghafal Quran, mewakafkan untuk mereka papan lauh. Lauh tu macam papan untuk tulis. Dia lagi mereka menghafal Quran tulis atas batu. Dia mengumpulkan duit yang banyak daripada wang peribadinya untuk bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Memang orang tak sangka dengan penampilannya nampak macam crook, tapi dia seorang yang soleh sebenarnya. Jadi nak ajar kepada anak anda Muhammad Hanafi bahawa kita ada banyak peluang untuk melakukan amal soleh. Rujuklah pada kitab-kitab seperti contohnya Riyadhus Salihin tadi ataupun Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi, menyerahkan kepada kita. Begitu juga banyak-banyak kitab Matjar Rabih, yang lagi kitab apa lagi yang ditulis oleh para ulama. Dalam Ihya Ulumuddin ada bagai-bagai karangan telah ditulis dalam bab ini sebenarnya. Baik. Irfan, adakah ayat lelaki baik untuk perempuan baik maksud perempuan jahat atau maksiat tidak layak untuk lelaki yang soleh? Ya. Dalam ayat yang digunakan oleh Allah di sini, at-tayyibat li-tayyibun, at-tayyibat li-tayyibin, wa-tayyibun li-tayyibat. Maknanya, kalau kita belajar bahasa Arab, ini dipanggil isim fa'il. Orang yang baik untuk orang yang perempuan, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Maksudnya sifat kebaikan itu mendara daging dalam dirinya. Andai seseorang ahli maksiat, kita linafrit, kalau kita kata dia seorang ahli maksiat, maka dia bertaubat kepada Allah bersungguh-sungguh, maka dia akan masuk dengan orang taib. Ya, jadi maknanya di sini bukanlah seorang perempuan ahli maksiat itu selama-lamanya akan jadi ahli maksiat, maka dia ada peluang untuk menjadi orang yang baik. Kita tahu di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in pun ada yang tersilap. Kemudian mereka bertaubat. Kisah-kisah ni banyak dikemukakan dalam kitab-kitab Raqaiq. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa masa jahiliahnya dia mempunyai hubungan dengan seorang perempuan namanya Unaq. Dan kemudian perempuan itu pun nak berkahwin dengannya. Lalu Allah turunkan ayat ni. Sekarang perempuan tu nak bertaubat. Taubat ini ada tanda-tandanya. Maka dia ada peluang untuk jadi orang yang baik. Bermakna tidaklah selama-lamanya seorang yang tidak baik itu akan kekal tidak baik. Dia ada peluang untuk jadi orang yang baik dengan syarat dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat dengan taubat nasuha.
Maka dengan dia bertaubat nasuah itu, berubahlah dia jadi orang baik dan berpeluanglah dia untuk berkahwin dengan orang yang salih ataupun orang salihah. Dan hukumnya bila seseorang itu telah pun, contoh anak-anak sekalian ya, seorang di kalangan kamu diuji Allah mencinta dengan contoh, jatuh cinta kepada seorang bukan Islam. Katalah dia belajar kat Korea besok, kat Jepun, jatuh cinta kepada seorang bukan Islam. Bukan Islam tak pakai tudung, bukan maksiat, tapi dengan sebab kesungguhan lelaki ni untuk mengislamkannya, dia masuk Islam. Maka lepas dia masuk Islam, tak boleh lagi kita cerita segala keburukan-keburukan yang telah pun dilakukan dulu. Kerana ini dipanggil dalam Islam sebagai mujahara. Iyakum wal mujahara bisu'. Maknanya, la yuhibullahu jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim. Kita bila orang tu berubah menjadi baik, tak boleh lagi cerita keburukan-keburukannya. Asyam ta'la ma'asaf ta'ling khairin, kata Nabi SAW. Kamu menjadi orang Islam dan menghapuskan segala keburukan yang pernah kamu buat dahulu. Jadi tak boleh kita cerita dosa-dosa yang lalu sama ada kepada suami ataupun kalau suami itu tahu untuk diceritakan balik semula, ini tidak wajar, ini hukumnya haram. Jadi maksud Ustaz kat sini, seorang itu berpeluang untuk jadi baik dan berpeluang untuk berkahwin dengan orang baik dengan syarat dia bertaubat dengan taubat nasuhah, dan lepas dia bertaubat itu haram bagi kita untuk membuka aibnya lalu untuk diceritakan lagi. Faham? Apakah tips untuk mudah menghafal? Kadang-kadang kita sudah usaha untuk menghafal tapi blank, dewan perisian. Menghafal ni ada seninya, ada kaedahnya, ada caranya. Antaranya kita kena menulis apa yang kita baca. Kan seperti yang dikatakan oleh Imam Fathah Bughudah. Uktub khairama takra' wahfaz ahsan ma taktub. Maknanya pilihlah yang terbaik daripada yang kau baca, tulislah yang terbaik daripada yang kau pilih, hafallah yang terbaik daripada yang kau telah tuliskan itu. Ini ada kaedahnya. Kemudian menghafal ni pada waktu yang betul, kemudian mengelakkan makan benda-benda yang boleh menyebabkan kita lupa. Kan ada kajian menunjukkan ada makanan-makanan tertentu boleh menyebabkan kita lupa. Contohnya Nabi SAW sini pun mengelakkan makan makanan tertentu. Maka ada petunjuk di situ yang menggambarkan bahawa tak semua makanan baik untuk kita sebenarnya. Kemudian naklah kita hayatul ilmi bil muzakarah. Hidup ilmu tu dengan ingat mengingatkan. Lagi kita mengajar kepada orang, lagi mudah untuk kita ingat. Banyakkan buat latihan, kemudian doa. Bila Allah turunkan ayat sanukri'uka fala tansa. Kami bacakan kepada engkau sehingga engkau tidak lupa, menunjukkan bahawa ada perkara yang boleh menyebabkan kita lupa. Wa ma ansanihu ila syaitan wa an azkurah. Jadi syaitan boleh melupakan kita, jadi mohonlah kepada Allah supaya tidak lupa. Bagaimana cara membuang pegangan taklid buta pada waktu kini dan dunia maya yang penuh dengan tipu daya dan fitnah? Dan jadilah orang berilmu. Taklid ni maksudkan ni kita ikut tanpa ilmu. Bila orang-orang kafir ini, bila orang kafir dihumban ke neraka, mereka akan menjawab, wa inna ala atharihim muqtadun. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami melihat bapa kami buat satu benda, kami ikut. Jadi taklid buta ni dapat elak bila kita jadi orang mengkaji, membaca, bertanya. Jadi jadilah orang yang minat kepada ilmu. Bila kita minat kepada ilmu, secara automatik kita tidak akan jadi orang yang bertaklid. Jadi orang-orang berilmu pun berkata, man kasrat tilauhu kala tiradu. Siapa yang banyak membaca, maka kuranglah bantahannya kepada orang lain. Orang yang banyak membantah orang pada hari ini kerana kejahilannya, dia tak membaca, dia tak tahu, maka dia menganggap yang dia dengar itu saja yang betul. Maka ini boleh diatasi dengan sebab kita, dengan cara kita rajin baca, rajin mutala'ah. Antum tak penat ke ni? Alfu jazili syukri buat tuan penceramah kita yang berbahagia datang atas segala jawapan yang telah diberikan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alfu jazili syukri buat tuan penceramah kita yang berbahagia Datuk Doktor atas jawapan-jawapan yang telah diberikan tadi.
Jadi dengan dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka dekatlah kita dengan penutup majlis ini. Jadi sebelum kita menutup majlis ini, diminta Al-Fadil Al-Ustaz Datuk Doktor untuk menjimat, untuk mengimamkan doa untuk kekuatan kami semua khususnya dan tetamu yang datang dan join live YouTube pada malam ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina waridhina waridhana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya wali al-Islam wa ahli, Allahumma ya wali al-Islam wa ahli, masikna bil-Islami hatta nalqaka alayh. Rabbana inna amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'ash-shahidin. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'uzubika min jahril bala' wa daraki syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'uzubika min al-baras wal-junun wal-juzam min sayyid asqam. Allahumma inna na'uzubika min zawal ni'matik wa tahuli afiatik wa fuja'ati niqamatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alaikum wassalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan ke atas bacaan yang telah imamkan tadi oleh Al-Fadil Ustaz Datuk Doktor. Jadi hadirin hadirat dan rakan pelajar yang dikasihi sekalian, sesungguhnya kecemerlangan yang paling benar di sisi kita ialah tatkala kita bebas dari seksa api neraka jahanam dan masuk selamat dalam nikmat firdausnya. Untuk itu, taatilah dan lazimilah tahan dan perintahnya seikhlasnya dan buangkanlah jauh-jauh barang larangannya dan murkanya. Sama-sama kita ingat mengingati demi kecemerlangan bersama di dunia dan di sana nanti, insya-Allah. Majlis dengan ini mengucapkan terima kasih tidak terhingga buat semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun yang tidak langsung, terutamanya kalungan syukran jazilan kepada ayahanda Tuan Pengetua dan para guru yang kami kasih, dan pastinya buat yang berbahagia Al-Fadil Al-Ustaz Datuk Dr. Haji Zahzan bin Muhammad yang sudi berkongsi ilmu dan kalam mutiara bersama dengan kami anak-anak Bumi Wakafan dan sekalian yang hadir. Moga kita tergolong dalam kalangan golongan yang mendengar kata-kata kebaikan lantas melaksanakannya serta menyampaikan pula kata kebaikan itu buat yang lain. Dengan itu, maka berakhirlah majlis ceramah perdana pertama Badar Kolej Islam Sultan Alam Shah. InsyaAllah nantikan yang seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Badar dan like FB kami, pendukung dakwah dan tarbiyah Bumi Bertuah ini. Di akhirnya, saya selaku pengendali majlis pada malam ini memohon 1000 kemaafan andai ada salah tutur bicara, kesilapan dan kekilafan sepanjang masa mengendalikan majlis. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datang atas disandangkan atas kelemahan diri saya sendiri. Marilah kita tangguhkan majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asrin insana fi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi majlis bersama. See?